Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Game TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam versi terbaru ya teman-teman, yaitu Gcam 81 by BSC. Ya, Gcam yang satu ini memang sering banget melakukan update ya. Bahkan dalam satu minggu dia bisa 3-4 kali update. Dan kali ini adalah versi GVI. Serta di video kali ini saya akan sertakan satu config, yaitu config iPhone X versi 2. Yang mana di video sebelumnya saya sudah pernah share untuk config iPhone X versi 1 ya. Silahkan kalian cek di video-video sebelumnya untuk iPhone X versi 1. Nah, di video kali ini saya share yang versi 2-nya. Seperti apakah review lengkap dari Gcam ini dan bagaimana cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya, teman-teman. Di sini untuk APK-nya ada beberapa paket instalasi ya. Ada Snap, kemudian ada MGC, Eng, Rule, Scan 3D dan juga Q Camera 3. Jadi di sini silahkan kalian pilih sesuai selera ya. Dan di sini sudah ada keterangan untuk device Samsung, silahkan gunakan yang Samsung ini ya. Kemudian untuk device Xiaomi saya biasanya menggunakan yang versi Eng atau MGC atau juga Snap bisa. Oke, di sini saya menggunakan yang versi Snap ya. Dan tadi saya sudah mendownloadnya teman-teman. Oke, untuk APK-nya sebesar 107,24 MB. Untuk installnya seperti biasa ya, seperti menginstal APK pada umumnya. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan ketika selesai install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman dengan cara keluar. Selanjutnya, di Gcam-nya sini ditekan lama, lalu pilih info APL. Selanjutnya, hapus data, hapus semua data, dan oke. Kemudian, untuk selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setelan ya. Kemudian di menu paling atas sendiri ada config ya, kita klik saja. Selanjutnya pilih save. Kemudian langsung saja kita tekan save. Ini bertujuan untuk membuat folder MGC 81101 config ya, yang ada di folder download, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di dalam folder tersebut. Oke, selanjutnya kalian download config-nya ya. Jadi untuk config-nya di sini akan saya sediakan config iPhone X ya, buatan dari Kim TV Official. Silakan untuk link-nya kalian cek di deskripsi. Atau kalian bisa juga mendownload config bawaan dari Gcam BSC ini. Ada cukup banyak ya di sini. Ada Motorola, kemudian ada Realme, OnePlus ya. Lalu ada Vivo Y series termasuk Y12, 12i, 15, 17 dan Y20. Kemudian ada dari Xiaomi juga cukup banyak di sini ya. Silakan kalian pilih sesuai selera. Kalau sudah kalian download config-nya, kemudian kalian pindah ke penyimpanan internal, selanjutnya pilih folder download, lalu pilih MGC 81101 config, kemudian tempel di dalam folder ini ya, di dalam folder MGC 81101 config. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini, ya, bisa di sini atau di sini. Selanjutnya pilih config yang barusan kita copy tadi. Oke, sampai di sini untuk config-nya sudah terrestore ya. Dan untuk selanjutnya sebelum kita lakukan tes satu persatu fitur-fiturnya, terlebih dahulu kita coba lihat di menu setelan ya. Untuk di menu setelannya ada beberapa perubahan ya teman-teman. Di atas sendiri ada menu config, lalu ada library di sini ya, mengambil untuk custom libnya
Nanti untuk di video selanjutnya akan saya buatkan tutorialnya ya, cara load custom lipnya di video terpisah saja, tidak di sini ya. Untuk saat ini saya menggunakan lip bawaan saja, yaitu lip bawaan dari Kikiam ini. Kemudian untuk selanjutnya di bawahnya ada menu modul ya, ini adalah untuk pengaturan masing-masing lensa. Untuk 1,0 ini adalah lensa utama ya, lensa utama kamera belakang ya. Di sini untuk pengaturannya cukup lengkap teman-teman, ada image processing, termasuk di sini ada RAM patcher ya atau lip patcher, dan ini sudah saya setting melalui config-nya ya, jadi kalian tidak perlu melakukan setting secara manual. Oke, kemudian di sini pengaturannya cukup lengkap teman-teman, termasuk dia ada pengaturan untuk viewfinder di sini ya, bisa JPEG dan juga YUV. Silakan disesuaikan saja dengan kamera dua api di HP kalian. Jika HP kalian untuk kamera dua api ada di level 3, silahkan gunakan YUV, dan jika ada di level full silahkan gunakan JPEG. Oke. Kemudian di sini ada pengaturan untuk manual fokus juga ya, yaitu fokus dekat, jauh, dan tak terbatas. Kemudian di sini ada juga untuk modul hardware level ya. Ini juga sama pengaturan seperti tadi ya, ada auto, full, level 3, dan level 3 plus. Hampir sama dengan yang bawahnya, yang viewfinder format ini. Jika mengalami lag di viewfindernya, silahkan kalian coba rubah-rubah di sini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya pengaturannya seperti biasa ya, di sini sudah saya setting di dalam config semuanya, nggak ada yang perlu dirubah. Kemudian untuk stabilisasi videonya jangan lupa di atur ya untuk stabilisasinya. Nah, satu lagi, jika kalian mengalami untuk mode slow motionnya nggak bisa, silahkan kalian atur di sini ya teman-teman. Termasuk untuk di Redmi Note 10, kalau kalian nggak pakai config, maka untuk slow motionnya nggak bisa ya, slow motionnya akan macet. Silahkan ini dicentang semua ya, kalau mengalami slow motionnya nggak bisa, silahkan dicentang semua seperti ini. Karena ini tadi sudah saya masukkan ke dalam config, jadi tidak perlu melakukan setting. Oke, sekarang sudah bisa semuanya ya. Untuk di Redmi Note 8, semua fitur di Gcam ini berjalan dengan lancar. Mulai dari mode malam ya. Untuk mode malamnya ada fokus, kemudian Google AWB, astrofotografi, timer, dan juga rasio. Dan hasil-hasilnya cukup mantap ya, baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Selanjutnya untuk mode potret ya, untuk mode potretnya juga oke teman-teman, baik untuk potret kamera belakang maupun potret kamera depan. Kemudian untuk kamera juga sama, untuk kameranya ya, kamera semuanya oke, termasuk lensanya juga work semua ya, termasuk untuk mode wide angle, kemudian mode makro, semuanya berjalan dengan lancar. Baik untuk di Redmi Note 10 maupun Redmi Note 8 ya. Dan untuk saat ini untuk Redmi Note 8-nya saya gunakan untuk merekod video ini ya. Jadi video ini juga saya rekod menggunakan Gcam ini. Oke, kemudian untuk videonya semuanya normal ya, dan video ini juga diproduksi menggunakan Gcam ini, Gcam BSC, menggunakan device Redmi Note 8 ya yang saya pakai saat ini. Kemudian untuk slow motionnya work ya teman-teman, slow motionnya work. Dan untuk fixnya jika slow motion nggak bisa, seperti yang saya terangkan di depan tadi. Kemudian untuk selanjutnya mode normal oke ya, kemudian timelapse juga oke. Lalu di sini ada stabilisasinya, ada standar, terkunci, aktif, dan juga cinematic. Lalu di menu lainnya ada panorama, photosphere ya, playground, dan juga lens ya. Dan semuanya berjalan dengan lancar.
Untuk playground tidak include ya teman-teman, silakan kalian cek di deskripsi, sudah ada untuk video tutorialnya, untuk linknya ada di deskripsi, silakan kalian cek. Oke. Satu lagi, jika kalian mengalami blank hitam di mode astrofotografi, silahkan kalian rubah untuk interface-nya ya. Masuk ke menu setelan, kemudian di menu global sini, silahkan interface-nya kalian rubah ke Pixel 5 Redfin ya. Khususnya termasuk device Redmi Note 8 ya. Itu harus kalian rubah ke Pixel 5 biar mode astrofotografinya tidak blank hitam. Lalu satu lagi untuk device Vivo ya, khususnya Vivo Y12, Y17, pokoknya Vivo Y series, itu untuk smartphone-nya kalian rubah ke Samsung. Oke. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.